lagi dengan Seote Virus dengan video tutorial gitarnya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar kunci G. Kunci mayor G. Nah, dalam kunci G di sini ada kunci mayor G. Ada tiga kunci pembentuk kunci mayor G, yaitu G, kedua C, ketiga D. Iya. Nah, mungkin ya. Nah, mungkin saya akan lebih dekat supaya kalian lebih jelas untuk pembentukan kunci-kunci mayor dalam kunci dasar G. Ya. Jadi kita akan pertama kunci G. Kunci G itu seperti ini. Saya sangat sarankan dan sangat menyarankan dan sangat mengharuskan kalian yang bagi belajar dalam video ini pakai clinking kalian. Karena apa? Nanti pada saat kita menggunakan kunci variasi G, clinking ini sangat dibutuhkan. Dan kalau misalkan kalian tidak biasa menggunakan clinking ini, kalian akan kesusahan untuk, atau misalkan butuh waktu lagi untuk belajar clinking. Jadi, clinking dipakai. Ya! Yeah. Jadi, pertama-tama dalam pembentukan kunci G, jari manis kalian ada di senar yang ke-6 dan fret yang ke-3. Di situ. Dan jari tengah kalian ada di senar yang ke-5 dan fret yang ke-2. Di situ. Dan yang terakhir adalah clinking kalian ada di senar pertama dan fret yang ketiga. Lanjut lagi. Jari manis kalian ada di senar yang ke-6, fret yang ketiga. Jari tengah kalian ada di senar yang ke-5 dan fret yang kedua. Jari clinking kalian ada di senar yang ke-1 dan fret yang ketiga. Dan dikinjirinnya dari atas ke bawah dengan harus sempurna. Ya, itu bisa masuk. Jadi kalau misalkan jari telunjuk kalian belum bisa masuk ke situ, berarti pegangan kalian belum begitu baik. Jadi saya sarankan terdengar sempurna. Kita langsung masuk kunci yang kedua, yaitu kunci C. Kunci C. Nah, mungkin ini kalian sudah familiar, tapi tetap saja kita pelajari saja dengan cepat saja. Yang pertama-tama itu telunjuk kalian ada di senar kedua fret yang ke-1, senar yang kedua fret yang ke-1. Terus jari tengah kalian ada di senar ke-4 fret yang ke-2, senar yang ke-4 fret yang ke-2. Dan jari manis kalian ada di senar yang ke-5 fret yang ke-3. Dan semuanya digenjreng dari senar 6 sampai senar 6. Semuanya terdengar sempurna. Nah, ada satu lagi, yaitu kunci D. Kunci D ini dibilang mungil, unyu, imut, atau apapun lah. Ya, pokoknya kecil gitu pembentukannya. Kita langsung saja kunci D. Pertama-tama jari telunjuk kalian ada di senar ketiga fret yang kedua. Dan jari tengah kalian ada di senar yang ke-1 dan fret yang kedua. Dan yang terakhir, jari manis kalian ada di senar yang ketiga, fret yang kedua. Senar yang kedua, fret yang ketiga. Senar kedua, fret yang ketiga. Hilangin lagi. D, senar satu. Telunjuk senar ketiga, fret yang kedua. Jari tengah, senar yang ke-1, fret yang kedua. Jari manis kalian ada di senar yang kedua, fret yang ketiga. Bunyinya dibunyikan dari senar yang ke-4. G. Nah, dalam kunci G ini saya akan langsung mengajarkan kunci G yang terdengar lebih maskulin ya. Jadi yang tadinya seperti ini G, kalian bisa menempatkan jari manis kalian di senar yang kedua, fret yang ketiga, gitu. Dan untuk memencet senar yang
Di atas ini, kalian menggantinya dengan telunjuk dan jari tengah. Jadi jari tengah menggantikan posisi jari manis. Iya, di situ. Dan jari telunjuk kalian menggantikan posisi jari tengah. Ya, seperti itu. Tuh. Jari manis kalian ada di senar yang kedua, fret yang ketiga. Ya. Nah, untuk variasi kunci selanjutnya itu kunci C. Sama saja seperti ini, kalian bentuk dulu seperti ini. Terus jari tunjuk dan jari tengah kalian turun satu senar semuanya. Ya, seperti itu. Jadi G, ini C. Ya. Jadi ini G. Kalau misalkan mau kalian mau pindah ke C, tinggal turun satu semua jadi C. Turun yang jari telunjuk sama tengahnya saja. Terus, nah ini satu lagi yang mungkin kalian baru dengar dan baru lihat juga. Ini D. Ya, jadi jari manis dan jari kelingking kalian itu tidak bergerak sampai pindah kunci minor. Nah, nanti pelajaran minor kita nanti. Jadi misalkan ini G, C. Nah, untuk pindah ke D dalam kunci variasi G ini, kalian tinggal memindahkan satu senar ke bawah telunjuk kalian saja. Jadi gitu. G, C, D. G, C, D. Ya, terdengar sama, yaitu chord variasinya. Nah, mungkin kenapa di dalam, kalau misalnya kalian lihat video-video yang lain, kunci G ini ada variasinya sih. Nah, karena variasinya itu paling gampang untuk dimainkan bagi kita yang baru belajar gitar. Jadi kalau misalkan saya kasih kunci yang lain, variasinya mungkin agak sedikit susah dan membingungkan kalian. Jadi kalau misalkan kunci G itu sangat mudah. Seperti itu. Sama saya. Tapi terkadang orang bermain gitar dalam kunci G itu lebih senang pakai kunci yang ini, kunci variasi, karena lebih terdengar lebih enak dan ya lebih variasi lah daripada gini. Ya gitu. Jadi ya semoga kalian bisa memahami dengan chord variasi yang saya berikan, atau misalkan kalian mau standar-standar aja juga gak apa-apa. Atau misalkan kalian juga mau menggabungkan, kalian mau belajar kunci G-nya kayak gini, terus C-nya seperti ini, terus D-nya kayak gini juga, tidak masalah. Nah, demikian saja video pelajaran kita dalam kunci dasar mayor G. Semoga kalian suka dengan pelajaran yang saya sampaikan. Nah, kalau misalkan kalian ada saran, kritikan, atau segala macam, atau mau yang diungkapkan, atau mau request lagu apa, ya silakan kirim email di bawah sini. Misalkan, atau misalkan kalian nggak mau kirim email, ya komen di bawah juga boleh sih. Ya tapi saya sangat menyarankan untuk kirim email saja, lebih personal, lebih pribadi, dan lebih enak ngomongnya. Ya, kalau misalkan kalian ada apa-apa, ya silakan kirim email di situ, atau ya komen juga nggak apa-apa deh. Nah, jangan lupa juga di subscribe di atas supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya pelajarin gitar, tentunya langsung ke homepage YouTube ada. Dan juga jangan lupa juga di share di bawah situ, supaya kalian bisa belajar, bukan bisa belajar, ya teman-teman kalian bisa belajar kunci gitar dan segala macam tentang gitar dengan baik, gratis dan murah meriah, gratis nggak murah, gratis. Ya, demikian saja video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.